pernah coba hianatiku. Aku berjanji hidup mati denganmu. Aku berjanji, oh, hidup mati denganmu. Nice. Oke guys, jadi sekarang saya udah nyampe ke Manyanggun. Kita tadi sempat mampir beliin dia balsam buat ngobatin kakinya karena ternyata terkilirnya tuh yang cukup parah gitu. Jadi ya lumayan sakit lah. Saya pikir saya juga bawa yang ini guys. Kelihatan nggak? Ini namanya Glowmina, Glista Beauty. Ya, jadi ini tadi saya beli di apa? Toko kosmetik. Dan pingin lihat reaksinya gimana kalau dikasih yang kayak gini. Ini kelihatan nggak guys? Nih. Oke. Halo. Halo, Mama. Sorry ya lama. Mana? Ya dari ini, dari Indomart beliin balsam. Aku kira ini tadi beli keluar di apa gitu? Enggak. Ada yang minum. Oi. Kita beli tambah di kulkas. Ya aku beli di kulkasku sendiri. Hah? Kenapa capek banget ya? Enggak sih, cuman kepikiran sama kamu aja. That's okay, aku bebek aja. Kakiku yang sakit, enggak apa-apa. Yang penting jangan aduh. Aduh, sebegini karena cinta sih. Oh aduh, sebegini karena sayang. Tapi kau tak pernah mengerti, I biar susah simpan di hati dan seharap saya coba tuh. Iya, mau saya olesin nggak? Mana sih? Saya takutnya kalau ngolesin sendiri nanti malah ini malah apa? Salah gitu, malah tambah sakit kakinya. Siapa? Aku yang ngolesin apa enggak? Ya saya berani gini aja sih. Takutnya tambah sakit, nggak apa-apa. Tapi kamu kayak orang, aduh, kenapa dah? Eta bang. Iya, yeah. Bagian sini ya? Iya, makasih ya. Lumayan lah. Aduh, tadi tuh kok kayaknya memang karena aku kelingan juga, pusing juga. Sebenarnya aku tuh lagi kurang sehat. Tapi karena pas dengerin Anda bilang, gimana kalau kita ke pameran? Karena kan kita yeah, udah pas saya ngajak ke pameran. Kita kan enggak ada jadwal ketemu, maksudnya dari kemarin jadi iya, karena kamu sibuk. Ya Anda juga kan pas akunya bisa, tapi Anda enggak bisa juga kan. Iya, ada kegiatan juga. Kayaknya aku terlalu heboh, excited ya sampai kaki juga lupa ya diperhatiin. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau seharusnya kita coba semua wahana enggak sih di sana tadi? Iya, seharusnya kita coba sih. Naik. Cuman tapi emang karena ngelihat kondisi maksudnya kayak rame banget gitu kan, makanya saya pikir udahlah gitu. Takutnya tadi aja baru naik satu wahana pas turun-turun udah ini udah musibah ya. Iya udah ada kayak gini terkilir. Tapi aku cek tadi cewek ada 10 yang banyak banget kayaknya. Soalnya, banyak sih kostum tuh banyak batu tadi di sana. Jadi kayaknya kalau harusnya pergi ke sana memang pakai sepatu sama jenis sih ya. Iya kamu pakai apa sih? High heel. Jadi itu. Makanya aku tadi buru-buru juga terus kegiatan langsung ke sana. Kira-kira gimana siap-siapnya? Ya udah yang penting bisa ketemu aja. Gas gitu. Aduh, sebegini karena cinta sih. Oh aduh, sebegini karena sayang. Tapi kau tak pernah memengerti. Biar susah simpang di hati. Kalau saya nyanyi boleh? Hah? Saya ambil gitar. Ya ambil gitar, saya pengen nyanyi. Karena mungkin hanya lewat lagu saya bisa mengutarakan sesuatu. Aku kira ini tuh cara Anda untuk menarik nafas. Bukan, saya ambil gitar ya. Boleh. Ya, saya ambil ya. A few minutes later. Tereng, ini gitar ya. Lo bentar, itu apa? Ini gitar.
Ya, langsung bisa bangun. Ya, jangan dong nanti tambah sakit. Aduh, itu apa dah? Glumina lagi tuh. Ya, tadi. Nggak, ini bungkusannya glumina terus isinya batu gitu. Hah? Ini glumina kebetulan yang emang ini kan emang cukup apa ya, cukup banyak diminati sama kaum hawa gitu. Tapi bentar, kok bisa dari semua produk itu anda beliin aku glumina? Ya, soalnya kemarin saya lihat pas kita ketemu di kafe, kamu pakai produk glumina dan emang saya tahu tempat kosmetik glumina dijual gitu. Ya, jadi saya pikir ini bentuk permintaan maaf karena udah bikin kamu terkilir. Kamu jangan gitu dong. Enggak apa-apa, besok terkilir lagi gimana? Itu dua paket tadi. Ayo udah, Mak. Jadi saya beli ini nih, glumina. Tapi ini satu paket sih, soalnya saya bingung nanti kalau beli satu takutnya bingung gitu. Coba maksudnya. Lihat, kok anda ganteng banget hari ini, sumpah. Ada ganteng, coba kasih aku dulu. Aduh, sebegini karena cinta sih, oh aduh. Sebegini karena sayang, tapi kau tak pernah memengerti. I biar susah simpang di hati. Dan seharap sayang, coba tolong kau dengar. Nah, sekarang saya beli gitar benar. Oh iya. Oh, aku pada ekspektasi dia ambil gitar lagi ya di bawah ya. Gitar. Oh, gitar beneran ya. Saya beli. Aku lagi bisa cobain ini, suka banget. Ntar ada lagu punya glumina enggak? Glumina. Lagu persembahan untuk Amu Permatasari. Iya. Yeah. Ini lagu buat kamu. Lagunya. Mungkinkah kau tahu? Suara anda bagus banget ya. Rasa cinta yang kini membara. Lihat ya. Yang masih tersimpan dalam lubuk ingin ku nyatakan. Yuk boleh. Lewat kata yang mesra untukmu. Namun ku tak kuasa lewat lagu ini akan ku nyatakan rasa cintaku padamu. Rinduku padamu tak mungkin hanya sebuah lagu ini yang akan selalu aku nyanyikan. Betapa aku inginkan kamu. Saya ciptakan lagu malam ini di depan kamu malam jam segini, bukan malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu hangat pelukan. bukan lagi. Okay. Hai,
Makanlah diriku ini yang telah menjerumuskan. Kok bisa menjerumuskan? Jatuh cinta kepadaku gitu. Jatuh cinta pada diriku. Aku tambahin lirik terus. Hei gadis yang manis, maafkanlah aku di sini yang tak bisa mengalihkan pandangan darimu. Mengalihkan pandangan darimu. Kau sungguh ku rindu, setiap saat hanya ada namamu. Engkau ada di setiap langkahku. Kok bisa? Bagus. Hai, engkau anggunku, jangan pernah tinggalkan aku. Aku tanpamu kan sesak merindu. Kok bisa kepikiran? Dan bila engkau jauh, entah apa yang akan terjadi padaku. Aku tak tahu. Aku juga tak mampu. Asli semangat. Enak ya lagunya. Bagus ya. Mau dilanjut? Bagus. Hai gadis yang cantik, aku kan berjanji padamu untuk setia membahagiakanmu. Ya udah, masuk. Dan bila diriku kelah jauh dari sampingmu, tolong jangan kau coba mengkhianatiku. Kau satu-satunya di dalam hatiku, percayalah. Tujuku hanya padamu. Dan bila waktu kan berlalu, percayalah hanya aku padamu, cinta matiku. Aku kan menikahimu. Ku kan menikahimu. Lanjut lagi dimasuk. Dan bila aku menikahimu, jangan pernah coba hianatiku. Aku berjanji. Aku berjanji, oh, hidup mati denganmu. Nice. Gimana lagunya? Emang sih kayaknya kita tuh udah ada chemistry dari lahir. Tapi aku agak telat lahirnya ya. Terus. Kok telat? Gak ada sih. Kenapa telat? Gak ada sih. Apa sih? Oh, ngomong apa? Lagunya gimana? Bisa kan saya buat lagu? Bisa, tapi lagi gak sih?
Hah, lagi? Itu lagi enggak sih? Kita mau mengukur tapi, chemistry kita berdua nih. Oh, mengukur chemistry. Iya, okay. Mengukur. Tapi ini agak melo banget ya. Perlu aku sih kirimin otakku kan. Hari ini. Oke, okay, kita buat lagi ya. Hari ini. Hari ini kita bersama. Entah apa esok kita akan bersama. Aku ingin kau selalu bersamaku, selalu merindu satu sama lainnya. Dan biasanya aku ngambil space airnya aja, tiba-tiba satu lengkap ya, nggak apa-apa. Jika tak ada dalam bersama. Dan oke. Jika tak ada jalan bersama, dan mari pasangkan saja doa. Minta padanya agar kau dan aku berdua dijadikan kekasih. Neraka surga. Kok jadi lagi selami. Oke. Dan bila tak ada jalannya, kita pasrahkan pada dia yang menentukan. Takdir cinta antar kita semesta semesta akan membantu mengarahkanmu padaku, meski jalan kamu aku menunggu. Semesta akan menunggu, biarkan memberi waktu, memberikan waktu untuk memulihkan semua tentang takdir itu. Ini bentar, ini terlalu dipaksain sih, udah gak nyambung. Gak nyambung. Tadi yang enak. Harusnya kita nulis sedikit deh. Oke. Soalnya kita kayak bikin di konten gitu, mau gak? Ayo bisa. Kita bikin konten terus spontan kita, ya, nyanyi lagi spontan gitu. Iya, kita nyanyi-nyanyi gitu. Mau gak? Bisa. Bisa? Ayo. Tapi berarti itu ntar nanti lah pas besok mungkin ya, kita nyanyi-nyanyi bareng gitu. Kita nyanyi lagu spontan. Boleh ya. Nantang-nantang. Tunggu Jay selesai berantem sama pacarnya. Iya, huh? Susah ya. Jay, kita perlu apa untuk buat konten ini, Jay? Please, Jay. YouTube-ku juga sepi tuh, Jay. Iya, kamu gimana YouTube-nya? Jadi cuman ini, aku sih tak ngecek-ngecek untuk yang masalah prankku diambil alih ya sama yang aku prank. Itu nama orangnya kalau gak salah, bentar aku lupa. Nama siapa ya? A-R-D-I. Lu kenal banget. Iya, kenal itu banget. Songong banget itu. Itu siapa sih? Yang ngeprank siapa? Yang ngupload pranknya siapa? Itu siapa sih? Siapanya kamu? Itu siapanya aku ya? Ntar aku tanya ya, kita tuh siapa ya berdua gitu ya? Belum ya? Agak kurang jelas deh, maka harus diperjelas. Harus diperjelas. Makanya lagunya agak samar-samar juga semuanya karena belum perjelas gitu. Ntar sampein ya, ngomong ya ke Ardi Sugito namanya itu ya. Salamin aja ke dia. Kapan dijelasin tuh gitu. Kapan dijelasin? Kamu tuh cowok kok gitu sih gitu. Dia gitu banget ya. Iya, gitu banget ya. Dia kayak pemalu sih orangnya. Dia pemalu gak sih menurut lo? Gak juga, pemain dia lah sebenarnya. Pemain? Iya, sama aku mah baru kuncup gitu. Kamu tau dari mana sih? Ya itu dia. Tuh baru tuh. Baru-baru.
kalau nggak salah tuh kemarin tuh mereka tuh sempat kayak ini kan bareng-bareng berdua gitu kan. Nah terus dia kayak Ardi ya, kita ngomongin Ardi Sugito ini ya. Terus kayak di prank gitu kan, si ceweknya ternyata kayak punya suami gitu-gitulah. Di prank itu yang diupload duluan itu, yang seharusnya masuk ke kontenku gitu kan. Nah si dia tuh sampai merah mukanya gitu. Maksudnya kayak dia keberatan. Nah gitu. Loh, hubungan gak jelas aja keberatan itu gimana gitu kan. Iya gak sih? Pandanganmu jadi cowok gimana dah sama iya Ardi sih. Tuh? Iya sih. Iya sih kan? Seharusnya dia gak perlu cemburu sih. Itu gak boleh juga itu. Oh gak boleh juga. Sembahkan dia untuk diriku.